Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Soib 90 ya. Dalam video kali ini saya akan cek harga bonsai di rumahnya Mas Maga Pati ya teman-teman. Koleksi bonsainya sangat banyak sekali ini teman-teman. Dan sekaligus review koleksi bonsai Mas Maga ya, yang ada di belakang rumah. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, iprik ini dijual ya. Ini diameter berapa pak? Nah, potnya... Pot ukuran... Ukuran 1 meter. Potnya ukuran 1 meter... tinggi pohon kurang lebih 1 meter 20, 1 meter 20-an kurang lebih ya. Untuk lingkar batangnya lingkar batangnya ini berapa ini ya, 80 semeter, 1 meter ya kurang lebih ya mas. 80 lingkar batangnya ya. Kalau teman-teman minat bisa hubungi nomor pemiliknya, saya taruh di link deskripsi. Iprik pucuk merah. Saya perlihatkan perantingannya ya teman-teman. Ini dijual dengan harga berapa pak? Ini dijual dengan harga 15 juta. Bisa nego, Pak? Bisa, Pak. Ya. Nego rokok. Nego rokok ya, Mas. Kalau teman-teman minat bisa langsung dihubungi. Proses sekitar berapa tahun ini? Sekitar 5,5 tahun, Pak. Prosesnya ini sekitar 5,5 tahun ya, teman-teman. Saya di Pati. Ini dari Kota Pati. Untuk Kayen Sukolilo. Dapatnya dari Kayen, Pak? Iya, Kayen. Ini ukuran pot panjang 60 kurang lebih ya. Enggak ada. Gak ada, 50 kurang lebih 50 ya panjangnya. Untuk tinggi pohon kurang lebih 90-80 ya. Ini dijual dengan harga 3,5. Dijual dengan harga 3,5 ya teman-teman. Sampun perantingan, murah sekali ini ya. Ini perbandingan sama tangan saya. Ada akar sulurnya banyak. Kalau teman-teman minat, langsung hubungi saja. Barang di sini dijual semua teman-teman. Kalau teman-teman minat, yang masih dalam ground juga ada. Ini di ground. Ini iprik pede pak. Kalau ini iprik pucuk merah ya teman-teman. Masih di ground. Untuk harga nanti langsung hubungi pemiliknya langsung ya. Gak disebutin satu-satu, dijamin murah pokoknya teman-teman. Ini juga ada ramplas ini ya. Ramplas tampak dari samping ini besar sekali ya teman-teman. Ini perbandingan sama tangan bisa terlihat ya.
Ini diameter kurang lebih berapa ini diameternya? 1,5 meter. Apa lebih pak? Diameter bawah. Muter nggih. Nggih, muter. Kurang lebih 1,5 meter ya. Ini masih dalam proses pengegrona asem Jawa ya teman-teman. Saya berdekat kameranya. Hasil cangkok ini ya pak ya? Cangkok. Hasil cangkok di program berapa tahun ini pak? Ini lumayan malah sekitar 6 tahun ada. Ini di program 6 tahun. Untuk ukuran pot, panjang pot kurang lebih 80-an ya? Kurang lebih 80-an. Tinggi pohon 1 meteran ya? Ini dijual dengan harga berapa pak? Ini 6,5. Dijual dengan harga 6,5 ya teman-teman. Sesuai karo umure. Murah sekali ya. Untuk ongkirnya nanti ditanggung pembelinya ya. Beli. Ini 6,5 bersih ini ya teman-teman. Saya perlihatkan apa percabangannya dulu. Ini gaya apa pak ini namanya pak? Gaya tak seneng itu. Cuma 6,5 murah teman-teman. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Iprik panjang pot kurang lebih 90-an, tinggi pohon 90-an juga ini kurang lebih ya teman-teman. Ini dijual dengan harga berapa pak? Ini cuma 4 juta, murah sekali ya. Saya perdekatkan. Ini perbandingan sama tangan saya ya teman-teman. Kalau teman-teman minat bisa langsung hubungi pemiliknya ya. Nomornya nanti saya taruh di link deskripsi ya teman-teman. Ini ada akar gantungnya. Oke lanjut. Ada lagi teman-teman Arabica. Untuk tingginya kurang lebih 1 meter 120-an ini ya kurang lebih ya. Ada motif tuanya ya teman-teman. Besar sekali ya. Untuk percabangannya sudah ngepen ya teman-teman. Ini dijual berapa ini pak? 3,5. Cuma 3.500 bisa bawa pulang Arabica ya. Ini tampak keseluruhannya ya teman-teman dari jauh. Di sini banyak sekali teman-teman. Sampai bingung mau review yang mana dulu. Ini iprik juga pak? Iprik pucuk merah. Ini iprik pucuk merah teman-teman. Ini iprik pucuk merah. Untuk potnya ini kurang lebih diameter berapa ini potnya? Lebar 1 meteran ya kurang lebih ya ini ya teman-teman. Ini juga dijual teman-teman.
Pokoknya di sini dijamin murah-murah, teman-teman. Untuk kolektor Bali bisa beli bahan-bahan di sini banyak. Ini ada lagi serut, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena ini kondisinya mendung sekali dan sedikit gerimis. Jadi untuk harganya nggak keseluruhan ya teman-teman. Langsung aja hubungi nomor WA-nya pemiliknya ya. Saya perlihatkan aja satu-satu ya. Ini juga ada kimeng, teman-teman. Kimeng yang ukurannya besar sekali ya ini ya, teman-teman. Saya perlihatkan percabangannya. Ini juga ada yang digabung ya, teman-teman, hasil gabungan. Ini juga ada lagi kimeng gabungan ya teman-teman, gaya formal, masih dalam pengegronan. Walaupun dalam pengegronan dijual juga teman-teman, kata pemiliknya. Dan ini ada lagi bonsai arabica ya, ukurannya besar sekali. Ini kurang lebih tinggi 1,20 meter ya teman-teman. Bunggulnya sangat besar ini teman-teman. Kalau teman-teman minat, langsung saja hubungi nomornya Mas Maga di deskripsi ya. Nanti saya taruh di deskripsi. Ini tampak dari jauh sangat bagus sekali ya teman-teman. Koleksinya Mas Maga ini sangat banyak sekali. Yang kemarin sudah saya upload ya teman-teman, yang di depan rumahnya Mas Maga. Ada bonsai serut, ada cemara juga, ada legundi yang harga 20 juta teman-teman. Untuk bonsai legundi yang harga 20 juta nanti saya taruh di iKarto ya teman-teman. Bisa dicari atau enggak dicari di video-video saya, di playlist juga ada. Oke, ini ada lagi cemara ya teman-teman. Kalau soal harga cemara ini nanti langsung WA aja orangnya. Ini yang ukuran small-small ya teman-teman. Ada serut. Ini juga serut lagi teman-teman. Meliuk dari alam. Karakternya bagus sekali ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada bonsai sanjang ya teman-teman. Banyak sekali yang masih di los. Gaya slanting. Untuk ukuran pot itu kurang lebih 60 cm ya, 50-60 lah kurang lebih ukuran potnya. Subur sekali ya. Oke, lanjut. Ini ada iprik lagi teman-teman. Iprik potnya bagus ya teman-teman. Iprik pucuk merah ini teman-teman. Batangnya wah, sangat angker sekali ini ya. Ini sudah pernah ikut pameran ternyata teman-teman. Dapat bendera hijau. Ini juga dijual. Oke, geser lagi. Ini ada serut grouping. Serut grouping teman-teman. Ini potnya besar sekali ini teman-teman.
Oke, lanjut. Ada serut lagi. Bungkulnya besar sekali ya, teman-teman. Sudah waktunya merapikan ini, teman-teman, bonsainya ini. Makanya kurang kelihatan bagus ya. Nanti kalau sudah di pruning, dikawat, bagus sekali, teman-teman. Dan ini ada mentaos, teman-teman. Mentaos yang sudah disambung dengan anting putri ya. Bunggulnya besar sekali. Karakternya, teman-teman, ada yang bolong, teman-teman. Bolongnya aja segitu ya, teman-teman. Ini sudah disambung sama anting putri ya, teman-teman. Untuk tinggi ini kurang lebih 1 meter lebih ini, teman-teman. Tinggi keseluruhannya. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Banyak sekali ya di sini ya koleksinya Mas Maga. Ini juga ada serut lagi. Untuk panjang pot kurang lebih 90 cm. Ini juga dijual ya, teman-teman. Ini perbandingan sama tangan saya. Oke, lanjut lagi. Ini ada waru ya, teman-teman. Waru India. Saya perlihatkan koleksinya Mas Maga ya, teman-teman. Banyak sekali ya. Bisa milih pokoknya, teman-teman, kalau mencari bonsai di sini ya. Dan harganya juga terjangkau, teman-teman. Serut lagi, serut lagi. Dan ini ada apa ini? Iprik lagi, teman-teman. Besar sekali ini, teman-teman, ipriknya ini. Dan ini ada lagi iprik lagi. Di situ juga ada masih banyak ya, teman-teman. Di depan rumah juga ada banyak. Kalau ini legundi ya, teman-teman. Sudah di pruning legundinya. Gaya bucin apa-apa ini ya, teman. Ini karakter tuanya ya, terlihat ya. Oke, lanjut. Ini ada apa? Serut lagi, teman-teman. Bonsai serut. Sudah dilepas ya kawatnya. Ukurannya besar ini, teman-teman. Bonggol bawahnya meliuk. Oke, lanjut lagi. Ini ada kimeng ya. Kimeng di atas batu. Dan yang di belakangnya itu serut ya, teman-teman. Meliuk-liuk serutnya. Terus ini ada lagi serut. Serut lagi, teman-teman. Mungil ya, bagus sekali. Ini ada sancang. Dan lain-lain. Pokoknya milih, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga kalian semua terhibur. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.